Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ansar dari kelas SIP dengan NIM 2001115120012. Kali ini saya akan membuat alat sederhana yaitu kipas angin dari botol bekas. Adapun alat dan bahan yaitu alatnya satu buah botol dan kayu, tali, dan alatnya yaitu pisau dan gunting. Langkah kerjanya yaitu pertama-tama kita lubang ujung botol dan juga di samping botol. Setelah itu kita membuat kipas anginnya. Kami sedih sih. Kau bilang kami salah anak ini. Sebentar belum kasih suara. Apa sih? Tulisan. Setelah itu kita masukkan kayu ke dalam botol. Masukkan tali ke dalam botol. Dan ikatkan pada kayu. Setelah diikat, kita masukkan kayu ke dalam botol. Dan untuk cara kerjanya itu, kita putar ujung botol atau pada baling-baling. Setelah diputar ujung botol, kita tarik ujung tali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.